terkenal dengan COVID-19, IAIN Lok Semawi melakukan penyemprotan desinfektan pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020. Penyemprotan disinfektan dilakukan untuk sterilisasi setiap sudut lokasi kantor Biro IAIN Lok Semawi agar potensi kuman-kuman, bakteri, bahkan virus corona yang bisa muncul dari titik-titik lokasi itu dapat dicegah. Owner klinik Finca Rosea yang ikut langsung proses penyemprotan disinfektan tersebut menyatakan, penyemprotan disinfektanisasi sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah virus corona dan memberikan rasa aman, nyaman kepada pegawai admin IAIN Lok Semawi yang melakukan kegiatan administrasi di gedung tersebut. Sekian laporan dari lokasi penyemprotan disinfektan Biro IAIN Lok Semawi, dilaporkan langsung oleh tim News Klinik. Dan terima kasih kepada semua kawan yang terlibat dari IAIN Lok Semawi, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu, baik yang ada di Finca maupun yang ada di IAIN Lok Semawi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2020, kami tim Klinik Finca Rosea beserta Bang Azhari Foundation telah tiba di lokasi IAIN Lok Semawi dalam rangka melakukan desinfektanisasi kantor biru. Adapun tujuan ini kami lakukan adalah untuk memberi ketenangan kepada seluruh warga IAIN Lok Semawi dalam rangka bertugas, walaupun aktivitas kuliah masih dalam daring, tetapi di sini tentunya ada tim administrasi yang melakukan proses administrasi, sehingga dengan kita lakukan ini tim administrasi menjadi tenang, nyaman dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Demikian, barakallah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lawan corona.